aku Romi sedih sendirian. Di video kali ini, Samantha dan Papa bakalan challenge belanja barang serba karakter Sanrio nih guys. Buat temeninku Romi biar gak sedih lagi. Kira-kira mereka bakal cari barang dengan bentuk karakter apa aja ya? Yuk tonton keseruan mereka dan jangan lupa dukung Samantha terus dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Aku sedih banget. Aku kesepian, gak ada teman-temanku. Gak ada Cina Morol, gak ada My Melody. Gimana ya? Kok ada kurung di sini, Kak? Kamu kenapa murung, Romi? Aku lagi sedih. Soalnya aku kesepian, gak ada teman-temanku, gak ada Cina Morol, gak ada My Melody. Aku sedih banget. Jangan sedih-sedih, Romi. Kan ada kita berempat, bisa main bareng. Berempat? Siapa satunya? Ya mungkin berempat, 1, 2, 3, 4. Itu. Oh, gitu. Tapi aku masih tetap sedih. Aku pengen teman-temanku ada di sini. Gini aja, kalau enggak, nanti kalian beli barang-barang serba Sanrio, biar aku ada temennya. Oke. Nanti kalian berlomba aja. Nanti aku yang nilai. Tim Papa versus tim Mama sama Samantha, gitu. Oh, gitu. Oke. Siapa takut? Papa berani. Siapa berani? Siapa takut? Siapa takut? Papa duluan mau belanja biar dapat yang banyak. Dadah. Kamu nggak ikut? Aku nggak ikut. Aku di sini aja. Aku masih sedih. Ayo kak, biar dia nggak sedih kita belanja serba Sanrio ya. Ayo. Let's go. Kira-kira mereka berhasil nggak ya? Aku tunggu di sini aja deh. Semoga mereka berhasil dapetin semua mainan Sanrio. Nih guys, kita udah nyampe di Miniso yang ada di Plaza Ambar Mojokja. Let's go, langsung aja kita masuk ke keranjangnya mana? Keranjangnya mana? Semoga kita dapat serba Sanrio, guys. Mana? Oh my god, lihat Sanrio-nya banyak banget. Guys, ada tas Cina Morol nih. Ada botol Cina Morol. Ya ampun, ini cute banget. Mama beli ini mah biar aku kalau tidur nggak melek-melek terus mah. Gimana bukanya nih? Oh. Oh, diputer. Pencet-pencet aja. Ini ternyata nggak bisa. Ini termos, guys. Mama tadi pencet mananya? Ini love-nya. Kan mama kira kan love-nya dipencet terus kepalanya buka gitu loh. Iya. Ternyata enggak. Ini loh, mama nemuin ini nih. Ini. Itu bukan, itu enggak tahu namanya siapa. Hang Yudon namanya. Mama Cina Morol sama friends tuh. Mana Cina Morol sama friends-nya? Ini ada Cina Morol yang ini sama yang ini. Itu gede banget. Oh my god, ini gede banget. Ini aja mah buat ini aku. Buat mama. Kalau mama olahraga mau bawa ini gitu. Mama, ya aku lihat yang lagi viral mah. Mana? Ini nih. Apa itu? Apa sih? Oh, ini yang bikin-bikin tuh loh. Apa yang mana? Yang mana? Ini yang bikin-bikin. Oh, ini lampu. Tapi ini lampu ini. Enggak apa-apa, aku mau. Ini Samantha beli ini, guys. Kuromi ini. Yang My Melody aja. Oh, My Melody. Nih Samantha udah dapet yang My Melody. Hiasan buat lampu, lampu hias gitu. Nanti kita DIY sendiri. Ini botol minum Cina Morol. Oke. Kuromi. Kuromi. Kurominya ada masuk dalam ini, dalam TV. Lihat. Situ lama masih banyak, mah. Banyak banget ini malah. Nih, kurominya masuk ke TV, guys. Meanwhile. Halo guys, nah Papa sekarang udah ada di salah satu toko yang ada di mall nih. Mau cari barang-barang yang sesuai ditantangin sama Samantha dan Mama. Nah Papa kali ini nemu barang yang pasti bagus banget ini guys. Papa dapet slime Sanrio. Bentuknya Hello Kitty guys, bagus. Mantap. Ambil ini satu. Ini ada cinnamon roll. Ini ada Kuromi guys, tapi Papa nggak tahu yang menurut kalian bagus mana nih guys. Ada dua karakter soalnya. Tapi kalau lucu-lucuan sih sebenarnya lucu ini.
cinnamon roll tapi versinya versi naik Vespa tuh loh guys. Lucu banget ya guys. Nah, menurut kalian bagusnya mana? Tapi kalau mau simple mudah nggak nyusun-nyusun sih, kayaknya ini deh. Wah, ternyata ada pom-pom purin. Ada My Melody. Waduh, papa jadi bingung nih guys. Kayaknya kalau gampang itu karakter yang nggak gampang dicari itu ini pom-pom purin. Oke deh, kita ambil yang pom-pom purin. Atau mana papa pengennya ngambil semua sih. Cuman satu jenis barang satu guys. Coba deh ini dulu kita ambil. Nanti kalau nggak ada yang lain baru kita cari yang lain. Nih guys, Samantha nemuin jepit. Jepit rambut lengkap nih. Wow. Ada Kuromi, May Melody, Cinnamoral sama siapa? Kakakku. Bukan. Siapa? Hello Kitty. Hello Kitty. Sama. Mau ini? Kok jadi kayak puzzle gitu, Kak? Cari yang lain ada nggak? Ini semua karakter. Yang kamu belum itu Kuromi, Hello Kitty. Ini apa nih? Ini pokok aku, Ma. Kalau beli semuanya, Mama boncos. Mama. Kita ambil spesies Keropi. Jarang-jarang ada loh, guys. Spesies Keropi. Kita ambil, guys. Nah, kita udah ambil spesies Keropi. Udah tiga karakter aja nih. Ada Hello Kitty, Kuromi, sama Keropi. Tinggal My Melody. Guys, di sini udah komplit banget nih, guys. Ada karakternya semua Sanrio guys, mulai dari Cinnamoral, Kuromi udah dapet guys, tapi tinggal yang belum adalah pom-pom purin. Ah ini guys, ada pom-pom purin guys, lucu banget gantungan kuncinya, bunyi lagi. Ya harganya murah lagi, 15.000 tuh. 15.000, jadi udah komplit. Gantungan kunci ke pom-pom purin, ini Kuromi, ini Hello Kitty, ini Keropi. Ini Kuromi guys. Lipstick. Oh, lipstick. Ini kan kalau buat aku. Bukan ya kan kamu dance juga butuh lipstick toh. Ya, minta ya, mama ya, terus ya, lipsticknya. Ya, ya. Mau nih Kuromi lipstick, tapi warnanya nggak bisa di swatch guys. Coba kita cari lipsticknya buat Samantha, karena Samantha kan sering perform tuh. Nah siapa tahu kan ada lipstick yang Sanrio gitu. Nah ini lip cream nih buat Samantha kalau misalnya dia dance pakai ini aja guys. Ayo, Kuromi, Melody, Cinnamoral udah. Sebelah sana belum. Ayo, guys, betan, ayo. Nah, ini guys. Temu guys, ada buku Sanrio Cinnamoral. Ah, kayaknya papa ngambil ini aja deh untuk versi Cinnamoral-nya. Okay. Guys, papa nemuin cepet kepala bagus banget guys, komplit guys. Ini guys, komplit. Kayaknya yang Hello kita ganti ini aja kali ya. Oke. Okay. Bagus banget nih guys. Tuh guys, kita ambil ini aja deh. Dan lagian harganya lebih murah, 25.000 tadi slime-nya. Jadi kita tukar sama ini guys, udah komplit. Okay. Udah My Melody, udah Mama Purin, Hello Kitty. Nah, kita ambil aja ini. Okay. Wow. Ini ada lampu tidur nih. Pom-pom purin. Wow. Ada Cinnamoral guys. Nah, kayak ini yang ini nih yang paling bagus. Pom-pom purin. Guys, papa nemu satu karakter lagi Sanrio. My Twin Little Star nih guys. Ini paling susah dicari nih guys. Kayaknya masih ada Gudetama tapi baru ketemu ini nih. Ini kita ambil tetap ya guys ya. Oke. Okay. Nanti biar Samantha sama Ma tetap kalah nih guys. Karena udah nemuin satu karakter yang paling susah dicari, Twin Little Star, tinggal Gudetamanya. Mana Gudetama? Gudetama tuh bentuknya telur guys.
Guys, papa nemu satu karakter lagi, Pocaco. Oke, kita check out Pocaco nih buat tambahan karakter yang papa belum dapet. Oke. Pocaco. Oke guys, ini semua papa udah dapet. Kira-kira dapet harga berapa ya? Harusnya lebih murah dari Samantha nih guys. Padahal papa komplit banget ini belanjanya. Let's go, kita temuin Samantha. Kurami, kita menang nih. Kita udah balik nih. Kalian di apa aja? Kita duluan nih. Kita punya barang banyak di sini. Tunggu dulu. Apa? Aku juga punya barang bagus-bagus ini. Gak kalah banyak dari Samantha sama mama. Aku mau lihat dong. Coba Samantha sama mama ngeluarin karakter apa dulu deh. Ada apa? Kurami. Ya. Karena kita ada Kurami di sini, jadi kita ngeluarin Kurami dulu aja. Mana? Sabar. Lama. Ah, nggak ada paling. Lipstick. Lipstick Kurami. Ya tulisannya sih lipstick ya, tapi coba kita nggak tahu. Coba dibuka kayak mana isinya. Wah, lipstick. Kayak Stabilo, guys. Wow, bagus banget. Coba dipakai. Kita coba pakai sama tas sini. Oh. Boleh juga. Aku nggak kalah bagus. Aku juga punya karakter Kurami. Mantap. Tada! Ini ada mainan Kurami. Lihat guys, nanti bentuknya kayak gini guys. Keren nggak? Kenapa kamu tepuk tangan pas di situ? Kok di sini nggak tepuk tangan? Yeay! Wah, masih ada dalam plastik. Iya. Nih. Tuh. Ya, belum terbentuk. Kurominya. Tim, bentuk dulu tim. Nanti kita review lagi. Aku mau cinnamoro dong. Ada nggak? Waduh, cinnamoro ya. Punya nggak kalian cinnamoro? Terpakai minum buat bawa sekolah. Ini juga biar Kurami nggak kesepian lagi sama cinnamoro. Okay, ada teman-temannya. Makasih Samantha. Ah, nggak seru. Papa punya juga nih alat sekolah buat Sanrio untuk yang karakter cinnamoro. Lihat dong, punya papa. Jeng. Notebook. Cinnamoro. Buat sekolah. Keren kan? Buat nyatat ini kak. Belanja sayur. Iya. Oke. Aku lagi dong. Kita dua sama ya. Mau gambar. Ada dulu tanya karakter apa? Karakter apa? Karakter My Melody ada nggak? Wah. Nih, kita punya nih tuh. DIY buat lampu. Oh, nggak kelihatan kak? Nah. Ini tuh lampu. Lampu tidur ya? Iya. Terus ditarik kak, coba. Hop. Nyalain. Lampu belajar miniatur. Terus ada yang ada bisa. Apa sih namanya itu kayak foam krimnya tuh loh, nanti dia ngeras, kita kasih melodinya di sini, kita hias gitu. Oke. Nanti kita bikin ya. Punya papa. Simsalabim abrakadabra. Komplit, ada my melodinya. Tuh lihat guys. Kok ada lotso? My melody. My melodinya dua guys, versi yang pita gede sama pita kecil, ada pom-pom burin, ada Hello Kitty, ada bonusnya lotso. Keren nggak? Itu nggak masuk deh kak ya? Iya itu nggak masuk. Kan ya masuk. Yang penting ada my melodinya, iya kan Kurami? Iya sih. Kok rame banget ya? Iya kan kata kamu kesepian. Ini teman-teman juga apa ya, diri semua. Masuk ke kesan harusnya kamu ini itu semangat dong. Iya. Masih ada lagi nggak? Ah, jangan-jangan masih. Kalian udah habis barangnya. Wah, nggak seru ini. Kita punya Hello Kitty. Mana? Wah, Hello Kitty. Terpakai juga ini. Satu, dua, tiga. Cerah. Kita punya pena Hello Kitty. Mantap. Mana? Kayaknya aku kemarin tuh beli Hello Kitty. Beneran kemarin beli Hello Kitty. Nggak ada. Ada yang hilang kali. Hilang apaan hilang? Emang ada dibeli? Ada beli. Apa? Coba lihat notanya. Ada Hello Kitty-nya enggak ada. Ini Hello Kitty-nya. Wakili jubir rambut Hello Kitty. Emang. Tuh, ada kan teman-teman Hello Kitty? Sekarang aku pas punya tantangan satu barang lagi, pasti kalian nggak punya. Apa barangnya? Apa tuh?
Twin Little Star. Kalian pasti nggak punya. Ada nggak Twin Little Star? Ada, bentar. Mana? Ini. Ya enggak, kalau di HP mah belum dibeli, Papa ada kan? Oke. Enggak, kita punya ini tuh. Oke, tiga sama berarti. Kata siapa kita punya tuh? Mana? Ada. Ini Twin Little Star kita. Ini barangnya bagus-bagus semua ya. Coba tantangin lagi, mana? Ada lagi enggak? Ada lagi enggak barang Sanrio-nya? Bongbong Purin. Mama aja enggak tahu karakter Sanrio. Sok tahu. Iya. Uromi ya. Baca buku. Baca buku ini. Keren toh. Nah. Udah? Bagus sih. Bagus lah. Nih, kalau ada Pompom Purin. Pompom Purin ya? Wah. Ini sahabat terbaikku, Romi. Oh, sahabat terbaik. Itu bisa ngapain? Bisa terbang. Oh. Itu buat apa, Samantha? Lentera. Coba tunjukin ke teman-teman lenteranya tuh. Buat Halloween cocok ini. Mana apa-apa? Gantungan kunci Pom Purin. Kalian enggak pernah dengar? Kalian enggak pernah dengar suara Pom Purin kan? Nih. Enggak ya, beda. Itu suara Pom Purin loh. Enggak. Ah, menang Papa ini. Dah, ada. Kalian udah habis kan? Udah habis kan? Papa masih punya lagi. Masih punya. Kita belinya di mana? Bagus dia. Udah habis. Bagus dia. Papa masih punya, guys. Mana? Keropi, guys. Ada keropi, guys. Tuh lihat, guys. Kita beli squishy keropi, guys. Wah. Wow. Wah, mana kalian? Mana? Mana? Tahu gitu kayaknya kita tadi beli di pasar malam aja kali. Mana? Ya. Kita dapat banyak semua. Mana? Pasti Papa itu habisnya banyak banget kan itu. Nanti kita buktiin ya. Kita liatin notanya nanti. Papa masih punya satu karakter lagi. Apa, Papa? Pengen tahu namanya karakter Pocaco kayak mana? Nggak mau. Pocaco. Itu kalau Papa koma. Pocaco tuh. Mana? Nggak kelihatan. Tutup kacamatanya. Nggak kelihatan. Kacamatanya dibuka. Nggak kelihatan. Nggak ada. Udah habis itu karakternya. Iya. Itu bisa buat nulis ya, Pak? Iya. Udah komplit ini satu paket. Yang menang yang mana ya? Punya Papa sih, karakternya paling banyak. Cuma punya Samantha lebih banyak yang Kuromi suka. Ada yang bisa nyala-nyala. Ah, ya nggak gitu dong. Yang menang dong yang karakternya banyak. Ini kan bisa kalau tidur. Ini kan bagus, gitu. Bisa nyala. Ini buat Halloween. Kalau misalnya Kuromi di dalam kegelapan, aduh, oke, sekarang kita buktiin siapa yang belanjanya paling hemat. Panjang banget. Tuh, kamu belanja dapat berapa, Ma? 1, 2, 3, 4. Ini kan satu box. Cuma ada 4 item. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya udah, berarti aku ini kejepet. Ini juga tak hitung. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Papa ini ya. Ada berapa item nih? Bisa dilihat teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, kamu cuma 6. Ini karakternya satu-satu kan? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Nah kan tetap banyak Papa, berarti Papa yang menang. Dari jumlahnya Papa yang menang. Terus sekarang nominal belanja Mama belanja berapa habisnya? Berapa itu? 326.000 sekian. Papa setengahnya aja nggak ada, guys. 142.000. Aku yang menang ya. Aku. Udah. Jangan tarik kurang. Aku yang menang. Siapa yang menang? Aduh, ya. Teman-teman, siapa yang menang nih? Kalau menurut kalian Samantha yang menang, klik subscribe. Kalau menurut kalian Papa yang menang, klik like-nya ya. Papa menang. Kurangi. Samantha.